sambal panggang namanya. Ustaz main dari Dajah. Dajah 4. Dajah 4. Oh, Dajah. Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya CM Tibot. Dan sekarang saya sudah rapi guys. Kita mau turun kerja. Hari ini kita ngeblok di tempat kerja guys. Yang belum tahu tempat kerjanya CN Keyboard kayak mana, nah hari ini kita ngeblok di tempat kerja saya guys. Start kerja mulai jam 9.30 guys. Sekarang jam 9. Kebetulan tempat kerja gak jauh dari sini. Dan kita turun jam 9 guys. Hari ini tema kita smart pakai blazer guys. Lengkapan semua sudah siap. Rokok apa semua sudah cek, double check. Oke, ready. Oke guys, kita mau tutup jendela dulu. Jendela harus, takut hujan nanti guys. Matiin lampu, terus matiin lampu lagi, kita turun. Panas. Sekarang kita turun guys. Stay tune, saksikan terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you guys. Jalan kaki guys. Kita udah nyampe di club guys. Dan kita mau on keyboard dulu guys. Oke guys, settle. Sekarang kita tunggu start lagi guys. Kurang lebih 20 menit kita mulai. A few moments later. Istirahat sekarang guys, dan ini salah satu menu yang ada di Culture City ini guys. Sudah ada panggang-panggang. Guys, yang mau datang ke sisi sambal mantap, sambal panggang namanya. Terbaru nih guys.
mantap. Ada kambing, daging, dan ayam panggang. Di Culture City Kuching. Kam, kam, kam. Jom. Ini kita baru habis perform guys. Sekarang break time. Kita lepak-lepak di luar sini. Ya, yeah. Kita istirahat guys. Ini rutin kopi break time. Popo. Kopi-kopi. Kopi-kopi masih. Masih. Kita melihat para-para cewek yang menjual. Karacun tuh. Siap guys ya. Oksigen guys. Oh, bisingnya. Ini bising. Biasa di bandar-bandar, guys. Bandar-bandar. Di bandar-bandar nih, guys. Di bandar bagi kita nih, kan. Di bandar. Burung. Suara banget. Aduh. Satu hari berapa hari kok? Berapa kali kok minum kopi? Pagi sekali, saya tengah hari, petang, belum tidur kerja, belum sampai jam 4, 5 lah. Tahan lah. Oh, minum kopi kau? Ya kan? Sama lah. Sebelum tidur sama aja balik kerja. Sebelum tidur balik. Makin lah tak dapat tidur. Tidur? Ya. Sebelum tidur mesti. Oh, betul kan? Kita tak biasa kan? Guys, inilah kegiatan kami nih guys. Kalau istirahat, kita duduk lepak-lepak di luar. Tuh suasana di dalam sana ramai guys. Karena ini weekend, malam minggu. Saya cakap bahasa apa? Bebas. Bebas. Bebas, kita cincai. Oh mana? Woman Puyuyang. Woman Puyuyang. Ada satu lagi belum nih, mana dia nih melekat? Si Ogos. Drummer. Sudah. Mana? Nah, itu. Weh, lu sini. Lu sini. Sini lu, tepi sini. Sini. Okay, sini lu. Percaya dagingnya. Wah, hey, sini lu. Itu rambut tuh. Oh, sini. Sini dulu. Sini dulu. Kita mau ambil. Nah, say hi dulu. Oh, ada. Hey, halo. Halo. Saya dari Kupla BK. Iya, kan. Lu main apa? Saya akan mengadakan konser. Kamu main apa? Hah? Main gendang. Drama nih, drama. Drama. Kami itu sini, duduk sini. Tidak. Drama tersohor. Podcast nih. Sini kau. Nih, sini. Ini. Aduh lah. Kita apa? Interview dia kah? Interview dia. Oke. Berapa lama kau main drum? Saya kah? Dengar kah? Dengar. Kita mau letak kau guys. Dengar. Ya. Yakin. Oke. Okay. Berapa lama kau main drum? Kurang main drum kah? Kan baby terus main drum. Ya dah. So, start main dari Dajah 4. Oh, Dajah. Sekolah rendah. Wih, lama ya. Oh. Kalau Dajah 4 di Malaysia umur berapa? Umur 10 tahun. Oh, 12 tahun dah main dah. Ya kah? Kau pernah dah jam 4 tak? Ya, biarlah. Aku start belajar, tapi... Oh, start belajar. 12 tahun dah. Sekolah kah? Ada sekolah lah. Start belajar lah. Belajar 6 dah start main. Bukan sekolah muzik apa? Tidak. Oh, tak. Belajar dari siapa? Dari uncle. Bukan uncle Tony ya? macam ni kau boleh ya? Boleh. Oh. Macam... Oh. Boleh berminat main drum. Saya tahu lah macam ni mau rasa. Bawa peminat main drum. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba ya. Macam kau nak, ui best family, lah. Family ada main drum lah. Ada. Bukan, maksudnya musician. Ada. Uncle ku, cousin ku. Oh. Cousin lah banyak main. Oh. Main drum semua kah? Uncle ku main drum untuk band Police. Oh. Ya macam Mac lah ya. Oh, make keyboard dah. Oh, keyboard. Jadi masuk tu dah berapa tahun tu? Sepanjang kau main berapa band sudah kau ikut? 5. Sebutlah nama band. Sikit band kampung lah, band kampung lah. The Straight Wanderers. Sebut. Pertama The Straight Wanderers,
kayak ikut kawanku band rock. Band rock, oh? Masih ikut Fly High. Fly High. Last ikut Big Game. Oh, Fly High Kevin. Kevin. Oh. Last aku ikut Kevin, Big Game. Last itu? Oh, last lah. Saya tukar. Saya dah lah. Mau tukar lah? Saya dah. Oke guys. Oh, last itu. Main drum dari tahun dari umur 12 tahun. Oh, main drum. Belajar dari umur 10 tahun. Umur 10 tahun dia belajar. Umur 12 tahun dia mulai main. Seawal itu ya. Saya mulai main gitar umur. Apa nanti saya interview kamu next. Saya beritahu sikit aja. Okay. 16. Ya benar. Benar lah. Saya patut sekolah rendah sih minat. Saya dah. Sekolah menengah baru lah. Aku sekolah rendah, aku minat apa? Minat main basikal, minat main skateboard. Saya dah music. Aku minat music dulu, lagu Too Fat. Lagu yang ini kawan kita dari Sandakan. Miskit. Nampak dia. Barulah macam artis jemputan. Dari siapa ni? Sana lah. Sini lah. Bagus ya. Dari Suluk nih. Oh iya. Pakai. Baru sem pada sikit. Panas. Ini saya pas jumpa Po. Tahun berapa Po? 2014. Labuan kan? Labuan. Saya pas jumpa Po di Labuan. Waktu itu kita main di apa nama tempat kita? Heboh, Labuan guys. Nah itu first saya jumpa si Po. Dari umur kau berapa waktu itu Po? Masih muda kan? Masih muda lagi itu. 22 lah. 22. Nah. 21. Oh ya, first time main Labuan. Labuan. Kalau cerita pasal si Po nih guys, aduh. Dia takut dia juga. Kali kita main di Labuan baru demo ikut. Banyaklah nanti kita interview apa sendiri-sendiri, dari gitaris, bassis, terus apa? Drummer. Kita perjalanan first masuk Big Jam macam mana? Saya pun sama. Jadi yang dalam Big Jam yang paling tua tuh saya, guys. Yang paling muda Ronald Cup. Oh, mana aku? Paling muda Vivian. Bukan. Musician maksudnya. Musician. Istilah saya. Oh, muda. Ya. Kemarin lebaran balik ya? Oh, raya balik deh guys. Berapa hari? Balik. Balik raya itu cuti kan? Nah, saya tidak cuti, dia cuti. Dua minggu kan? Tapi nak balik dia tak dapat balik guys. Flight tak ada jalan. Jadi sekarang kita udah lengkap di sini Big Jam. Dan kita mulai latihan lagi, ya, macam-macam lah kegiatan seperti biasa. Kita mulai lagi. Mantap. Mulai kepada back to basic. Yeah. Seperti itu ya. Okay, guys, saya rasa sampai di sini dulu video CN Keyboard hari ini. Nanti kita interview satu persatu musisi Big Jam, personal Big Jam. Okay? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.